Yo, hello. Good afternoon. Udah sore sih, udah jam 3 lewat. Jadi good afternoon semuanya. Jadi gua lagi cek rumah. Dan ini di belakang gua waterfront yang apa? Gua lupa namanya apa ini ya. Oh, River. Ini River Twin. River Twin-nya udah selesai di tahun ini kemarin. Tuh, ini udah cakep banget. Nah, terus di belakang gua sekolah. Ini ada sekolahan. Ini rencananya nanti ada komersial ruko. Ruko lalu ada di sebelah sana kalau nggak salah ada jembatan penyeberangan. Jadi nanti langsung dari perumahan waterfront langsung menuju sekolah. Kita harapan kalau nggak salah yaitu International School. Nah, kita lihat lagi. Tuh, perumahannya udah jadi. Terus dia sekarang buka lagi Uptown. Uptown nanti kita lihat sebelah sana. Kalau di sini kelihatan nggak ya? Uptownnya ada pagar apa? Seng-seng biru. Nah, itu di situ Uptown. Nah, ini kondisi sore, udah jam sekitar jam 3. Nggak panas. Biasanya kalau gua kesini agak siangan. Sekarang enakan jam segini ternyata. Jadi nggak terlalu panas. Oke, kita lihat ke sebelah sana ya. Kita maju dulu ya. Nah, sekarang ini perumahan kita yang akan gua cek. Jadi ini travertine. Kondisinya udah ternyata atapnya sebelah sini udah kerangka atapnya ya. Kita bisa lihat kerangka atapnya itu udah mulai dipasang. Gua pikir tadi udah kelar dong. Oh iya, gua lupa ngasih tahu. Kita update di bulan sekarang Oktober ya. Oktober minggu pertama. Ya, ini update-nya. Itu tadi kita lihat apa? Kerangka atapnya. Sebelah sini kerangka atap, sebelah sana tadi masih belum, atapnya masih belum. Jadi kayaknya sih beda-beda ya. Bakalan beda-beda. Nah, ini yang tadi kita bilang perumahan barunya dia. Namanya Uptown, perumahan baru dia nih, berarti tahap yang keempat. Kavling keempat berarti. Uptown, karena kita punya yang kavling ketiga. Nah, ini bakalan panjang sampai sana, sampai sebelah sana lagi. Bakalan ini kalau udah jadi sih sebenarnya keren ya. Cuman sekarang masih gersang karena pohon-pohonnya bisa lu lihat tuh di belakang pohon-pohonnya masih kecil ya. Nah, nanti jembatan penyeberangannya kurang lebih di sinilah. Nah, ini jembatan penyeberangannya menuju sekolah itu. Terus sekolahnya di sana. Gitu kira-kira ya. Ini masih gersang, bro. Kalau lihat 3D-nya sih cakep. Tapi so far sih keren. Nanti kalau udah jadi semuanya sih bagus lah ini mah. Ini jadi bagus banget. Oke, kita coba masuk ya. Kita coba masuk dulu ya. Oke, kita akan jalan dulu. Oh, ini yang tipe satu lantai. Tipe 2, tipe 1B kalau nggak salah namanya. Tipe 1B masih kerangka. Masih udah mulai kerangka atap. Nah, ini yang tipe 1A ya. S1B ini udah lantai 2 dan udah mulai rangka atap juga. Thank you.
udah di semen loh. Bayangin ini udah di semen. Jadi lebih cepat nih berarti. Lebih cepat. Jadi yang sebelah sini udah kerangka atap, tapi yang sini belum. Ini masih baru ke proses lantai 2. Berarti emang nggak rata ya. Kita coba jalan ke sebelah sana. Nah itu malah udah ada yang jadi tuh. Udah bagus banget tuh. Oh, itu nomor berapa tapi? Warung. Nah, kita mau lihat yang sebelah sana deh. Nah, tadi harusnya parkirnya sebelah sini. Nah, ini juga masih sama. Ini nggak ada nomornya, jadi nggak ada nomornya, jadi nggak tahu nih. Oh itu udah 7J76. Kita nomor berapa ya? Nah ini yang udah bagusan. Yang ini udah bagusan nih. Nah, ini udah mantap tuh, udah hampir mau jadi tuh. Kita foto ya. Bagus nih, ini udah bagus banget. Kita lihat. Oh itu udah kamar tuh, udah masuk ke kamar. Ini kayak tipe yang 2A. Kayaknya ini lebih cepat yang ini ya. Kayak lebih cepat. Oke, baiklah. Kita kembali lagi. Juga ada yang lagi mantau ya, mantau upload biasa. Cukup update di bulan Oktober ini. Semoga Desember mereka udah bisa jadi. Ini udah bagus. Kita coba ke perumahan yang udah jadi ya. Oke, see you. Oke, nah sekarang ini kita ada di apa, Silverton ya. Riverside harusnya. Ya, Riverside. Ini udah di Riverside yang klaster pertama yang udah mereka buka. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Kita lihat kamera depan ya. Oh, udah ada yang dijual. Udah ada yang dijual. Nah,
ini bagus nih. Kita coba lihat ke sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Wah, tanamannya bro, tanamannya mantap juga nih. Silver Creek ke sana. Oh, jadi ini bisa nembus ke Silver Creek ya. Dibilang Silver Creek sebelah sana. Nah, ini ada yang keren, kita lihat nih. Ini gue suka banget nih. Tuh, dia nulis apa? Untuk penamaan jalannya bagus ya. Keren. Nah, ini udah mulai ramai banget. Udah hampir full. Kita lihat di sini. Ini tempat sampah nih. Ini tempat sampah. Dapat setiap rumah dapat pohon satu. Ini tuh di atas kamar tidur utama.
Well, okay, guys. Jadi seperti itu perjalanan kita hari ini. Keren ya, amazing. Sebenarnya Lippo Cikarang ini lahannya juga cukup luas sebenarnya. Ya walaupun gue tahu ya, kalau head to head sama BSD mungkin masih besaran di BSD ya. Dan karena BSD mungkin udah kawasannya udah jadi, perumahannya udah jadi. Sedangkan Lippo ini ada sebenarnya kayak contohnya di belakang gua. Nah, itu di belakang gua juga perumahan sebenarnya. Di sebelah sana juga belakang, nah itu juga perumahan. Jadi sebenarnya udah banyak perumahan-perumahan yang sudah ada, karena kan Lippo ini kan dekat sama kawasan industri. Jadi otomatis perumahannya juga udah lama jadi. Nah, cuman yang waterfront ini emang kawasan baru dan bentuk rumahnya pun unik. Rumahnya keren, beda sama jenis-jenis bentuk-bentuk perumahan yang lain. Nah, ini gue nggak tahu nih, gue berada di jalan apa ini, antah berantah, gue juga nggak tahu di mana ya. Ini nggak boleh lewat sini sebenarnya, karena di ujung sana tuh kayaknya itu di Pagrin, jadi nggak boleh lewat sini. Jadi si Lippo sendiri juga kayaknya masih banyak lahan-lahan kosong yang belum terjamah, dan kemungkinan besarnya pasti digarap, suatu saat nanti akan digarap. Nah, seperti tadi lu lihat perjalanan dikit, jadi menuju ke waterfront-nya juga banyak banget lahan hijau, dan ada juga dekat jembatan tadi gue lihat lahan hijau yang memang tidak diperuntukkan untuk perumahan. Jadi bener-bener lahan hijau asli yang untuk apa, supaya nggak banjir gitu. Jadi ya konsep di point sih sebenarnya greenhouse ya, masih banyak pepohonan. Jadi kalau udah jadi tuh terutama kalau di depan banget itu bisa kita lihat siri garden gede-gede, itu kayak hutan. Keren. Well, okay. Udah hampir jam 4, gue harus balik. Jadi terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Kalian juga sehat-sehat, jaga diri. Covid masih ada, kita masih dalam pandemi Covid. Tapi semoga kalian semua sehat, jaga keluarga masing-masing. Okay, well, see you next content ya. Thank you for watching. Kalau boleh subscribe, boleh di-share juga ke teman-teman, boleh. Okay? Bye-bye, see you again.